Pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail ya Kakak Bunda, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Oke Kakak Bunda, aku hari ini ada 3 tas ya. Ada 3 tas dan ada 1 dompet. Wow, aku mau sel-sel ambiar ya Kakak Bunda. Yang pertama di sini aku punya dari Chanel ya, ini Chanel Gabriel Kakak Bunda ya. Aduh, ini padahal super lucu ya, ukurannya dia panjang 22, tingginya 16 ya. Panjang 22, dia punya tinggi 16. Ini dia kulitnya itu motifnya kulit burung ya, kulbur Kakak Bunda lihat ya. Biasanya sering Kakak Bunda lihat yang Chanel Gabriel, tapi aku yakin Kakak Bunda jarang ketemu Chanel Gabriel yang dia motifnya adalah kulbur, kulit burung seperti ini kan. Nah, warnanya dia warna hitam, Kakak Bunda masih pekat banget. Dan sudah pasti dia full kulit asli ya. Oke, aku langsung spill ya. Ini untuk bagian depan, kulit-kulitannya semua masih mulus. Ini untuk bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman. Untuk tali ya, kalau tali dia ada 2 warnanya, ada yang warna silver dan ada warna gold. Memang bawaannya dari sana ya. Bisa disling Kakak Bunda ya, atau misalnya Kakak Bunda mau dipakai seperti ini juga dia cantik ya. Oke, untuk bagian rantainya juga dia semua masih aman. Lalu dia lengkap dengan stud-studnya Kakak Bunda, warnanya gold dan warna silver ya, sudah ada embosan Chanel. Dia mix dengan kulit ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya. Ini luarnya masih cakep banget dan bagian bawahnya ini keras ya Kakak Bunda ya, kokoh ya. Aku lanjut ke bagian dalam, dia lengkap dengan satu rubber zip. Zipernya dia sudah Chanel, zipernya dia aman ya, zipernya aman. Oke, untuk bagian dalam Kakak Bunda seperti ini ya. Nah, bagian dalam masih bersih, berwarna hitam, ada senter deh. Nah, bagian dalam masih bersih ya, masih bersih Kakak Bunda. Di sini ada 1-2 poket, di bagian belakang lengkap dengan satu rubber zip. Dia punya zipper sudah Chanel, kita cek dulu ya. Zipper aman ya, zipper aman. Nah, zippernya aman Kakak Bunda. Lalu di sini dia sudah ada tag Chanel, madennya maden Itali ya. Chanel Itali punya Kakak Bunda, madennya maden Itali. Bahannya yang ini bahan suede, bukan kain ya Kakak Bunda. Dia bahannya bahan beludru. Cakep banget, made in Italy, nggak kaleng-kaleng Kakak Bunda ya. Tahu ya kalau misalnya Chanel yang made in Italy itu biasanya dia kualitasnya lebih bagus Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau Chanel Gabriel semewah ini Kakak Bunda, gercep lah pokoknya. Ini yang dia kulitnya kulit burung ya, motifnya kulbur Kakak Bunda. Made-nya made in Italy, bahan dalamnya suede, zipper sudah Chanel. Ku kasih the best price aja, nggak ada minus-minus yang berarti, hanya pemakaian wajar aja Kakak Bunda ya. Yang ini kalau nggak salah kemarin masih di 700-an, aku sell aja Kakak Bunda, gercep ya. Chanel ku kasih di 570, made in Italy Kakak Bunda, gercep ya. Yuk Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke lanjut. Aku punya LV tadi Chanel, ini LV ya. LV-nya LV apa, multicolor Kakak Bunda ya. Untuk ukuran dia panjangnya 28, tingginya 20 ya. Panjang 28, tingginya 20. Dia LV multicolor, Kakak Bunda bisa lihat. Wih, kulit-kulitannya semuanya masih aman. Stud-studnya dia semua sudah Louis Vuitton-Louis Vuitton. Ini hanya model tenteng ya Kakak Bunda. Aku cuma menemukan dia modelnya tenteng seperti ini aja ya. Oke, untuk stud-studnya juga dia semua sudah LV-LV ya. Sudah Louis Vuitton-Louis Vuitton ya. Oke, ini untuk bagian depan. Kulit-kulitannya semua masih aman ya. Terus Kakak Bunda lihat dia kulitnya mateng ya. Kulitnya mateng. Bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan masih aman. Top handle-nya dia masih cakep ya Kakak Bunda. Aku lanjut ke bagian dalam. Sebentar, untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya dia bahannya bahan suede ya. Tuh, bahan suede berwarna merah, 1 ruang, 2 ruang ya Kakak Bunda. Masih bersih Kakak Bunda ya. Terus sudah tag Louis Vuitton Paris, madennya Maden France ya. Louis Vuitton Paris, madennya Maden France. Oke. Untuk bagian dalamnya sebentar. Nah, dia lengkap number seri ya Kakak Bunda. Woi, seri AR ya. Seri AR, coba ada center sana.
Nih kakak bunda, tuh serinya seri AR udah tembus ya. Sudah tembus kalkulator SP, SN, AR itu udah tembus LV kalkulator kakak bunda ya. Cakep, masih bersih, gercep lah, made in-nya made in France. Number serinya juga udah tembus. Ku kasih the best price ya kakak bunda. Ini kemarin masih di harga berapa? 690. Kalau ada yang mau ku kasih di 520. Aduh kakak bunda, multicolor orang jual jutaan. Aku kasih hanya di 520 kakak bunda, gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. 123, 123, 123. Oke. Kakak bunda, sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, kakak bunda jangan lupa juga untuk di order balsamnya untuk perawatan tas-tas kulitnya kakak bunda ya. Harganya berapa bun? 75.000 aja ya, 75.000. Ukuran 50 mili tapi bisa awet sampai 5 bulan karena pakainya cukup tipis-tipis aja, sudah bisa membersihkan ke seluruh permukaan kulitnya ya. Segampang itu kakak bunda ya, gampang banget cara bersihinnya. Nanti sama admin akan dikasih free spons ya, lalu kakak bunda tinggal aplikasikan ke seluruh kulitnya ya, seperti itu aja. Nah untuk persediaan juga sudah mulai menipis kakak bunda, gercep ya. Nanti kalau misalnya udah habis aku mesti stok lagi lumayan lama, sekitar 1 bulan lebih kakak bunda. Nah mumpung persediaan masih ada, kakak bunda yang belum beli ayo dicoba balsamnya kakak bunda, atau misalnya udah mulai mau habis di rumah stok lagi kakak bunda ya, harganya masih sama di 75.000 ya. Oke, aku lanjut. Kakak bunda, di sini aku punya tas. Wih, ini ada Tory Burch kakak bunda. Ukurannya dia panjangnya 30, panjang 30, tingginya panjang 30, dia tingginya 23 ya, panjang 30, tingginya 23. Ya ini Tory Burch apa namanya ya kakak bunda ya, tebi ke apa gitu kakak bunda, tapi mewah ya, full kulit ya. Wih, kulitnya mantap kakak bunda. Kalau dipakai dia looknya seperti ini, warnanya dia warna krem berbahan kulit ya, kulit-kulitannya juga dia masih aman semua ya kakak bunda. Oke, kulitnya cakep ya kakak bunda. Kita lihat ya bagian depannya, dia seperti ini, sudah ada logo Tory Burch-nya. Ini untuk bagian depan kulitannya aman. Bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut-sudutnya aman. Talinya dia tali rantai ya, di pemakaian ya, untuk tali rantainya mix dengan kulit ya, mix dengan kulit. Warnanya itu warna krem, jadi memang dia ada kelihatan pemakaian, tapi nanti aku bantu untuk bersihkan seperti biasa kakak bunda ya. Kulitnya bagus. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berkancing. Nah, bagian dalam dia seperti ini, kulit-kulit masih aman, sudut-sudut aman, tidak ada yang crack. Bagian dalam furingnya dia sudah Tory Burch ya. Di sini ada satu pocket, dua pocket, zipper-nya aman. Ya, zipper aman, bagian dalamnya bersih. Terus ada satu pocket lagi kakak bunda di bagian belakang, zipper-nya dia sudah Tory Burch ya. Zipper dalam juga aman. Masih bersih, furing semua sudah Tory Burch. Di sini sudah ada tag-nya Tory Burch ya, tinta emas kakak bunda ya. Ini ada kayaknya ini yang pakai sebelumnya, jadi kayak ada pinnya gitu kakak bunda ya. Tuh ada pinnya UTN Singapore ya kakak bunda, ini ada pinnya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda aku kasih the best price aja nih, cakep ya. Tuh Tory Burch kulitannya aman, sudah ada tag-nya Tory Burch. Yang ini kalau ada yang mau aku kasih di 570 aja, 570 Tory Burch kakak bunda ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. 123, 123, 123. Yang terakhir ini ada dompet LV kakak bunda ya, dompet Louis Vuitton ya. Untuk ukuran dia panjangnya 19, tingginya 11, panjang 19, tingginya 11. Oke, wih kakak bunda tebal banget ini dompetnya, lihat tebal sekali kakak bunda dompetnya. Terus di sini sudah ada tulisan Article de Foyer Paris Louis Vuitton ya, tulisannya cakep ya. Dan ini dia yang LV-nya, LV monogram, tulisannya berwarna pink, cakep banget, tebal sekali kakak bunda. Ini untuk bagian depan, bagian samping, zipper sudah LV, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudutnya masih aman. Kita lihat zippernya, tebalnya luar biasa ya, tuh tebal ya. Kita lihat zippernya aman, zipper aman, bagian dalam dia seperti ini. Ih, lucu, dia bahannya kulit tapi seperti ada motif bunga-bunganya berwarna merah kakak bunda ya. Di sini ada satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang, lima ruang, enam ruang, tujuh ruang, lumayan banyak ruangannya ya kakak bunda. Di sini dia lengkap dengan satu ruang berzip, zippernya dia sudah LP. Kita cek dulu zippernya aman ya, zippernya aman.
Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, made-nya made in France center. Sebentar ya Kak Umda tuh. Nah, ya Kak Umda, Louis Vuitton Paris, made-nya made in France, tapi dia memang tulisannya sudah agak buram tapi masih kelihatan Kak Umda. Terus dia lengkap dengan number series. Number serinya dia di dalam ya. Di sini. Tuh, ya Kak Umda bisa lihat ya, dia lengkap dengan number seri. Number serinya stem tinta emas di bagian dalam. Di pocket yang belakang ya Kak Umda, kalau mau lihat cek number serinya tuh. Pocket belakang ya. Oke, lengkap dengan number seri, made in France, masih bersih. Aduh, cakep banget. Tebal sekali. Aduh, kalau pakai ini mewah ya Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau ini aku sell aja Kakak Bunda, ini bagus banget padahal. Ini kemarin Kakak Bunda masih di harga 680 atau 670 aku lupa. Ini aku sell ya. Ini beda Kakak Bunda, sudah ciri otentik dan tebal. Nanti Kakak Bunda yang beli ini pegang sendiri, ini keren banget tuh. Kokoh ya, enggak kaleng-kaleng Kakak Bunda ya. Aku sell aja dari 670, ku kasih di 590-nya. 590 ini sudah ciri otentik juga ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Kakak Bunda, sebelum aku akhiri jangan lupa untuk diorder balsamnya ya untuk perawatan tas kulitnya. Harganya di 75.000, selain dia bisa membersihkan, melembabkan, bagus juga untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda ada yang mau gercep, langsung order chat ke admin. Oke. Terima kasih banyak Kakak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tasnya, yang mau balsamnya, mau dompetnya, langsung gercep chat ke admin. Nomornya sudah tertera di judul atau di description box. Atau misalnya buat kakak-kakak bunda-bunda yang masih newbie, yang baru ya mau belanja, boleh Kakak Bunda chat ya WA admin, WhatsApp ke nomor admin My Collection di 0857-1123-6743 ya Kakak Bunda ya, boleh screenshot atau mau dicatat juga boleh ya. Terima kasih semuanya Kakak Bunda, selamat pagi, dadah.